क्या है बोलती बैठते हैं बैठे ही हैं Selamat siang semua. Selamat siang. Selamat Pak. siang. Pak Jadi, ya. Selamat, selamat, selamat siang. Maaf ya terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan nikmatnya lah kita semua dapat berkumpul bersama pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Dan perkenalkan, saya Selly Beauty Wahayu sebagai MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyambut yang pertama ada Bapak J. Irvianta, selaku Vice President Marketing Communication MNC Group. Yang saya hormati, Ibu Latifah Shanti, selaku Wakil Rektor 3 MNC Universi University, beserta jajaran pimpinan lainnya. Yang saya hormati, Ibu Wida Noviasari, selaku pemateri, dan juga yang saya hormati seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Acara webinar Visual Communication Skills MNC University dengan tema social media savvy, how to leverage pop culture trends for career success, demi meningkatkan kemampuan dan keterampilan memahami perkembangan dunia digital dengan memanfaatkan tren dan budaya yang berkembang saat ini resmi dimulai. Saya ucapkan selamat datang di MNC University. Para hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa dengan harapan acara awal hingga akhir nanti tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. -masing, Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MNC University, serta penayangan video profil MNC University kepada yang bertugas, dipersilahkan. Insan-insan yang berguna Untuk kecerdasan usaha dan bangsa Nilai kepribadian ditinggikan Ilmu dan teknologi diajarkan Visi mengabdi pada ibu pertiwi membantu tugas mulia sejahterakan negeri Naik prestasi setinggi kau mampu Sumbang kepandai untuk Fueled by a mission to equip the next generation leaders in Indonesia, the Hari Tanusribio Foundation began to toil in the field of higher education in two thousand and eighteen. MNC University was birthed out of this vision of providing accessible, quality higher education to bridge the gap between the classroom and workplace in Indonesia. Under the auspices of the conglomerate, MNC Group, which is one of the largest media companies in Southeast Asia, MNC University is evidently aware of the demands of the world of work, particularly in the areas of media financial services and lifestyle properties the university therefore strives to equip students with the right skills and character to be able to make positive contributions as responsible global citizens the threefold mission of mnc university therefore mimics the national higher education goals of being committed to excellent teaching progressive research as well as public service these are all accomplished by involving other stakeholders and through various partnerships locally and globally for the betterment and expansion of impact. Furthermore, recognizing the rapid growth in technological advances, MNC University integrates digital technology into its curriculum, equipping and empowering students who will be shaping the future world of work. The eight accredited study programs currently offered at MNC University are Bachelor of Communication Sciences, Bachelor of Visual Communication Design, Bachelor of Information System, Bachelor of Computer Science, Bachelor of Management, Bachelor of Accounting. Bachelor of Mathematics Education and Bachelor of English Education. Located in West Jakarta, the campus has convenience of easy access to public transportation at its doorstep, as well as sufficient parking lots for students and lecturers arriving on private vehicles. The campus is equipped with facilities that support academic success, including multimedia classrooms, computer labs, a broadcasting and journalism lab, a library, a student lounge, lecture working spaces, meeting rooms, an auditorium, and much more. Non academic facilities are also available for students and faculty members to develop other soft skills through sports arts student clubs and organizations other on-campus facilities include the cafeteria and a bank what sets mnc university apart is the interweaving of theory and practice as graduates would have had first-hand experience in the world of work as well as encounters with professionals and practitioners in their respective fields as one of the leading corporations in the country spanning across the spheres of media, financial services and property, MNC Group provides ample opportunities for students to get a taste of the workplace through internships, seminars, a collaboration in research and development, as well as work access programs. Upon graduation, top ranking students will immediately be given direct access to work either at MNC Group or other partnering companies. Through these distinctive offerings, MNC University strives to become a leading, globally competitive university by 2037. Accessible, high quality education for the next generation, shaping skills and character for the future world of work, and bridging the gap between classroom and workplace. With education, MNC University is ready to build the nation. profile profil dari MNC University. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Wakil Rektor 3 MNC University. Kepada Ibu Latifah Shanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Sally. Selamat siang semuanya. selamat siang untuk mahasiswa MNC University serta siswa SMA se-Jakarta dan mungkin di luar kota juga yang hadir pada siang hari ini selamat siang salam hormat kepada mas jade yang hari ini menjadi narasumber kami mas jadi ini adalah vice president marketing communication pt mnc investama lalu kepada ibu wida noviasari kaprodi science komunikasi mnc university selamat siang saya berterima kasih pertama-tama atas kesediaan mas jadi dan bu wida untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini ini. Uh, serta saya uh, di sini menyampaikan juga salam dari Ibu Rektor uh, Ibu Maria Titertawiata kepada narasumber dan seluruh peserta yang hadir pada uh, siang hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaat keilmuan serta uh, prospek uh, mendapatkan gambaran prospek karir ke depan. Uh, tema sosial media savvy to leverage pop culture trends to career success ini dipilih karena kami melihat uh, perkembangan tren sosial media yang uh, ternyata punya Economical impact yang sangat besar gitu, jadi uh, walaupun ini tergolong sebagai uh, new media, ya, tapi uh, ternyata impactnya itu sangat besar. Dan uh, walaupun orang kebanyakan menggunakan sosial media itu secara untuk entertainment saja, untuk uh, kegiatan sampingan saja, tapi ternyata banyak yang kemudian bisa uh, prof, uh, profiting, bisa men apa ya menggunakan sosial media ini sebagai salah satu um, apa ya lapangan karir atau prospek karir ke depan gitu dengan memanfaatkan sosial media baik memang uh, terjun langsung ke bidang mungkin marketing communication ataupun uh, dalam hal lain misalnya nanti kalau uh, dalam hal kewirausahaan gitu adik-adik uh, semua akan uh, membuat sebuah usaha gitu. Jadi misalnya cita-citanya nanti lulus kuliah akan punya usaha sendiri, jadi pengusaha gitu. Itu juga untuk uh, kemampuan mengenai sosial media ini sangat penting gitu. Dan uh, kami juga melihat bahwa sebenarnya Gen Z itu sudah sangat uh, familiar dengan sosial media. Namun bagaimana sih cara mengoptimalisasi sosial media ini untuk uh, prospek karir ke depan? Nah, um, kenapa kami uh, membuat Uh, apa itu namanya uh, seminar yang bertema social media savvy ini Uh, yang pertama untuk mahasiswa MNC University kami ingin agar mahasiswa itu bisa menggali potensi peluang karir pasca kampus itu. Kalau mengingat bahwa MNC University sendiri berafiliasi dengan salah satu uh, media grup media terbesar di Asia Tenggara, MNC Group. Uh, di situ juga sebenarnya MNC Group itu bukan berarti yang dilihat cuman tv nya gitu, tapi ternyata MNC juga punya MNC News Portal yang uh, apa beroperasi juga di sosial-sosial media gitu. Nah, kemudian di siswa SMA di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ini juga mungkin sekarang adik-adik banyak yang masih bingung nanti uh, akan pilih program studi apa sih? Nanti kampusnya di mana sih gitu. Nanti kalau saya kuliah A nanti karirnya apa sih gitu atau misalnya sudah sudah kepikiran nih saya mau Karirnya ini gitu, nanti berarti saya ngambilnya program studi apa, nanti di kampus yang mana gitu. Mungkin dengan sedikit memperoleh gambaran mengenai bagaimana potensi sosial media ini bisa dikembangkan untuk uh, karir ke depan, adik-adik gitu, mungkin uh, bisa memberi sedikit gambaran dan pertimbangan untuk pemilihan perguruan tinggi nanti yang akan ditempuh. Nah, uh, kemudian uh, seminar ini kami buat dengan harapan bisa meningkatkan pemahaman tentang peran media sosial dalam dunia profesional gitu. Jadi media sosial itu bukan sesuatu yang hanya kita lakukan di waktu senggang saja gitu, tapi bagaimana kita mengoptimalisasi ini juga untuk dunia pasca dunia profesional pasca kampus. Kemudian bagaimana uh, memanfaatkan tren budaya populer untuk keuntungan karir ini gitu. Jadi uh, ternyata uh, sosial media kalau digabungkan dengan tren budaya populer itu bisa jadi tools yang sangat powerful terutama di dalam hal uh, komunika komunikasi dan marketing communication nah kemudian juga bisa membangun citra profesional yang kuat di media sosial, kemudian meningkatkan kemampuan dalam menciptakan konten yang relevan dan menarik karena ini uh, penting sekali walaupun uh, kita udah kita misalnya ya ini kan ada akademisi gitu ya perguruan tinggi gitu uh, pintar gitu teorinya udah oh setiap hari baca jurnal 50, atau banyak baca banyak baca buku banyak baca referensi gitu tapi uh, ilmu ilmunya itu ketika di apa ya di share ke orang atau diterapkan misalnya menjadi konten gitu ternyata orang nggak bisa relate gitu ternyata kurang menarik gitu nah itu bagaimana mengolah itu uh, bidang uh, mahasiswa mahasiswa dan adik-adik semua gitu untuk uh, bisa dibuat menjadi hal yang menarik untuk dikonsumsi secara umum, gitu. sehingga juga bisa me, apa ya bisa mencapai target apa sih dari kampanye uh, apa ya dari sosial media ini yang mau dicapai. Kemudian selain itu uh, peserta juga kami harapkan bisa mengerti, bisa membuka peluang koneksi dan jaringan sosial yang bermanfaat. Gitu. Nah um, mungkin Pembukaan dari saya cukup sekian. Uh, saya berharap seminar ini bisa membawa pengetahuan yang bermanfaat buat kita semua dan uh, bisa memaksimalkan peluang uh, yang kira-kira selama ini luput dari mata kita. Jadi uh, semoga ini juga bisa apa ya, menjadi enrichment kita uh, untuk perkembangan uh, pengetahuan juga dan. Kita pengetahuan dan keilman, serta uh, profesional juga. Uh, demikian uh, sambutan dari saya. Terima kasih semuanya. Uh, selamat siang. Saya kembalikan ke MC. Baik. Terima kasih kepada Ibu Latifah Sianti atas sambutan yang telah diberikan. ini yang kami hormati, tibalah kita pada acara yang telah dinanti-nantikan yakni Social Media Day, B, How to leverage culture trends for career success. Kemudian dipandu oleh moderator. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk mengingatkan bahwa nanti di akhir sesi ini akan ada link presensi. Uh, jadi, untuk <tipun> ikut diajari sampai akhirnya. Gitu. ya. Selain itu juga, nanti akan ada hadiah untuk di kampus total 100. Jadi, buat kalian tetap ikut dan Kalau ya. begitu, langsung saja ya. kita sambut. Kita 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 sambut. Ya terima kasih banyak terima Kaseli selaku Master of Ceremony dan pastinya sudah membagi waktunya dengan saya. Anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Alpian. Saya dari Fakultas Komputer dan Media, jurusan Sains Komunikasi, MNC University, yang akan memandu jalannya acara pada webinar siang hari ini, pastinya. Anyway, webinar kita pada hari ini yaitu tentang Visual and Communication Skills dengan tema Social Media safety, How to Leverage for Culture Trends for Career Success. Di mana teman-teman semuanya ini akan mendengarkan pemaparan langsung dari kedua narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya nih. Siapa lagi kalau bukan Bapak Jade Ripianta selaku Vice President Marketing Communication of MNC Group dan juga Ibu Wida Nopiasari, M.E.Com, selaku Kepala Pendidikan Sains Komunikasi MNC University. Yang mana beliau-beliau inilah yang akan menjelaskan dan menggambarkan kepada kita tentang pengetahuan atau pandai menggunakan sosial media nih. Juga cara pandang kita nih dan memanfaatkan tren budaya pop untuk kesuksesan karir kita ke depannya. Apalagi kan tren-tren saat ini nih, itu sangatlah beragam dari berbagai platform konten media sosial pastinya. Seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Anyway, sebelum kita memulai kepada pembahasan yang ingin saya kepada pembahasannya, saya ingin mengingatkan dulu nih kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah tadi Kaseli sampaikan, nanti ada di section komen. Dan diharapkan untuk teman-teman nih bisa aktif dalam sesi tanya jawab di akhir pemaparan kedua pemateri kita nanti nih. Karena akan ada door prize spesial yang akan kita siapkan di akhir acara nanti. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke acara inti. Kita hari ini bersama narasumber yang pertama, yaitu Ibu Widano M. MIKOM, selaku Kepala Pendidikan Sains Komunikasi MNC University. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Mas Alfian. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, okay, anyway, sebelum itu mari kita kenalkan dulu nih Ibu Wida itu seperti apa sih orangnya, terus experience-nya seperti apa. Izinkan saya untuk memperkenalkan beliau melalui CV-nya. Yang pertama, dari pendidikan, beliau menempuh pendidikan di jenjang S1, yaitu di ilmu komunikasi, dilanjut di pendidikan kedua, di Magister Komunikasi Politik dan Media. Dan by the way, uh, hobi beliau itu um, traveling. Nah, jadi udah terlihat ya bagaimana beliau eh uh, experience-nya, bagaimana pengalaman beliau di uh, dari tahun-tahun sebelumnya gitu, hingga sekarang. Gitu. Jadi beliau bisa berbagi pengalaman dengan kita semua nih. Terus juga beliau di, dari pengalaman kerjanya, beliau itu sebagai asisten dosen waktu kuliah di S1 ya Bu ya? S2 atau S1 Bu? S1, Mas, izin. S1. Oke. Okay. Terus juga beliau sebagai koordinator purchasing Eka Hospital, konsultan Lemhamas di Angkatan Duk 58. Terus sekarang hingga sekarang beliau menjadi ketua program studi sains komunikasi MNC University. Gitu. Oke, okay. langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita persilakan kepada Ibu Wida Piasari. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Alfian yang luar biasa semangat banget nih. Yang mudah ya pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Jade, selaku dari Vice President Marketing Komunikasi dari MNC Group, yang saya hormati Bu Latifah Santi, selaku Wakil Rektor 3 dari MNC University, serta pada jajarannya, tak lupa juga kepada para dosen pendik yang ada di sini dan kepada teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman siswa dan SMU ya se Jakarta dan sekitarnya. Oke, okay. uh, saya izin untuk tes terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Mohon izin, sudah terlihat ya, Mas Alvian ya. Sudah ya. Baik uh, untuk siang hari ini nih, uh, saya di, diminta untuk memaparkan terkait bagaimana the, the impact of communication skill, yaitu bagaimana dampak komunikasi di uh, NKRI sukses untuk mencapai karir yang sukses ya. Itu terutama untuk lulusan pendidikan tinggi nih, education in Indonesia di Indonesia. Nah, tapi sebelum itu karena ini siang nih memang agak rentan ya, waktu-waktu krusial nih. Dimana uh, untuk tenaga itu udah setengah-setengah nih, setengah agak ngantuk mungkin, setengah masih semangat. Jadi kita uh, butuh energi semangat dulu nih. Jadi walaupun siang tetap semangatnya semangat pagi ya uh, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman mahasiswa dan siswa. Uh, kita selamat pagi dulu ya, nanti saya ketika saya uh, menginstruksikan untuk... Selamat pagi nanti semua pada pagi 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 ya kita untuk transfer energi positif dulu. Selamat pagi. Pagi pagi pagi. Kurang semangat ya. Satu kali lagi ya kita harus semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi. Pagi, pagi pagi. Luar biasa kali ini untuk kita semua. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong masalah semangat nih. Ini uh, kebanyakan teman-teman uh, mahasiswa dan juga uh, siswa dan siswi SMU, dan ini adalah mereka. Ini merupakan penerus-penerus kita, nanti penerus-penerus bangsa. ya. Kalau kita ngomongin uh, bangsa sendiri, di mana uh, pemerintah berharap kita harus memiliki uh, baik untuk masyarakat, ya, bukan secara kuantitas saja, tapi kualitas-kualitas masyarakatnya. Nah, untuk itu, sekarang Indonesia telah menuju era emas, nih. Nah, sebelum kita ngomongin skill komunikasi, saya ingin sedikit uh, bicara tentang uh, apa yang sudah direncanakan oleh pemerintahan yang luar biasa terkait Indonesia menuju era emas di tahun 2045. Nah, ini banyak banget yang sudah dipersiapkan mungkin dari pemerintah ya, baik masyarakatnya, kemudian serta generasi muda untuk menunjang eh, visi mereka itu pemerintah secara masif melakukan strategi pergerakan dan lain sebagainya untuk meningkatkan mutu kualitas masyarakatnya, khususnya generasi muda nih. Nah, untuk itu pemerintah sekarang sudah membuat namanya eh, peta jalan ya atau proses untuk mewujudkan Indonesia menuju Indonesia emas yaitu 2045 dengan empat pilar ya empat pilar visi yang dilakukan Indonesia di tahun 2045. Yang pertama yaitu terkait dengan membangun manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini bisa dilihat dari sisi pendidikannya, kemudian dari sisi kesehatannya, kemudian dari sisi uh, penguasaan ilmu dan teknologi. Ya, sekarang, apalagi di eranya, sudah era bauran informasi, era digital, gitu kan? Kemudian, yang kedua yaitu terkait dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, bukan uh, sebatas memikirkan perkembangan ekonomi yang saat ini saja, tapi berkelanjutan berarti sampai dengan yang akan datang, makanya dicanangkan banyak sekali untuk melakukan pertumbuhan perekonomian, baik dari berbagai sektor, dari sektor pariwisata yang sekarang sudah mulai bangkit lagi setelah pandemi, kemudian ditambah lagi dengan adanya, kalau kita sekarang adalah seorang akademisi, kita melihat penelitian-penelitian rata-rata -penelitian, entah, entah dari Brin, entah dari Dikti itu mencanangkan tentang green economy blue ekonomi untuk apa? Untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, visi, ini visi sendiri ya dari uh, Indonesia sendiri yaitu pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan ini penting karena kenapa? Kesejahteraan masyarakat itu sangat sangat dibutuhkan gitu. Dengan apa? Dengan pemerataan pendapatan, kemudian infrastruktur. Terusnya kemudian mengetaskan kemiskinan. Nah ini sangat dibutuhkan untuk uh, ke depannya. Seperti itu. Dan yang keempat yaitu tentang uh, pemerataan ya. Pemerataan tata kelola. Nah ini juga uh, sangat menjadi perhatian pemerintah ya. Yang harus di, benar-benar diperbaiki yaitu dari pemberantasan korupsi. ya kan. Kemudian dari segi apa lagi? Yaitu dari segi politik di dalam negeri ini yang udah mau pesta demokrasi, nah itu juga harus benar-benar dikelola dengan baik dan juga pertahanan dan keamanan di Indonesia. Ini adalah empat pilar ya yang memang saat ini difokuskan oleh pemerintah. nah, kalau kita misalnya melihat dari empat ini, tapi hal yang paling mendasar adalah di poin nomor satu, yaitu terkait dengan pembangunan manusia. Segala sesuatunya yang paling mendasar kita bagaimana membentuk sumber daya manusia yang kualitas dulu nih, yang baik dulu nih. Dari sisi apa? Dari sisi pendidikannya. Gitu. Kita tahu pemerintah sekarang sudah menggerakkan mungkin dari dari sekolah dasar, ada namanya sekolah penggerak. Ditambah lagi di tingkat universitas sekarang sudah ada namanya kampus merdeka. Nah, untuk pembangunan manusia apa ini yang dilihat gitu kan? Pembuktiannya itu apa? Nah, pembuktiannya adalah dengan melihat jobnya, pekerjaannya di dunia profesional. Nah, untuk menuju profesional itu kita punya apa? Harus ada namanya keterampilan dalam berkomunikasi. Nah, pasti mikir nih, terus apa hubungan kedua ya antara dunia profesional dengan keterampilan dalam berkomunikasi gitu kan? Mungkin teman-teman sedikit kenapa sih kita harus uh, belajar untuk uh, komunikasi gitu padahal kan kita setiap hari juga kita kan tahu sendiri bu kita ini masuk sosial bu hidup kita tuh betul interaksi kita tuh selalu uh, bersosialisasi kita selalu berkomunikasi bu hampir 75 persen kehidupan kita adalah ngobrol bu gitu kan apalagi cewek-cewek nih suka ngobrol apa kalau bahasanya apa giba apa gusin nah, itu kan bentuk dari komunikasi gitu kan tapi Orang itu bisa berkomunikasi. Dari lahir pun kita berkomunikasi kok. Jangankan dari lahir. Dari hamil, di kandungan, itu menimbulkan simbol-simbol. Anak itu bergerak dengan cepat. Oh anak ini lapar ya, kalau kata ibunya. Ketika lahir, dia sudah memberikan apa? Interaksi, komunikasi, berupa apa? Nangis. Wah anak ini nangis kenapa ya? Wah anak ini lapar. Oh ini pampersnya ini penuh gitu kan itu sudah berkomunikasi. Semua orang bisa berkomunikasi, tapi tidak semua orang memiliki kemampuan atau skill dalam berkomunikasi. Jadi, apa hubungan antara dunia profesional dengan keterampilan dalam berkomunikasi? Inilah yang menjadi kenapa penting. Yang pertama, komunikasi yang efektif adalah keterampilan penting yang dicari perusahaan dari kandidat pekerja. Itu sudah pasti, kalau awalnya saja komunikasinya bahasanya nggak nyambung, gitu kan? Kamu ngomong apa, aku nanya apa, gitu kan? Itu nggak bakal dapet perusahaan sekarang memang mencari kandidat yang memiliki skill komunikasi. Kenapa? Karena perusahaan itu biasanya ada hal yang dijual. Baik itu dijual secara untuk produk ataupun secara jasa. Berarti ini dijual apa? Service. Service dan produk. Nah, menjual ini itu dibutuhkan apa? Adanya informasi. Informasi itu berupa apa? Berupa komunikasi. Untuk membujuk. Misal, seorang uh, marketing, marketing uh, skincare lah nih cewek-cewek nih yang suka pakai skincare kan, yang tergoda-goda dengan isu-isu skincare nih. Nah, ketika orang adalah bekerja di produk skincare, hal yang pertama dibutuhkan adalah skill komunikasi, bagaimana dia mempersuasif, bagaimana dia membujuk calon customernya untuk membeli produknya. Ayo dong beli dipastikan muka Anda awet muda sampai umur 90 tahun. Nah, itu lebay dan bohong sekali. Nah, itu adalah kemampuan bagaimana untuk mempersuasif eh, si calon customer nih untuk mau membeli produk kita. Bagaimana kalau kita enggak punya kemampuan komunikasi? Dia tidak akan percaya sama kita. Nah, kalau untuk jasa sendiri juga sangat dibutuhkan. Jasa kita apa yang dijual jasa? Servisnya. Kalau kita servisnya saja udah cemberut mulu. Selamat siang, Pak. Bisa dibantu, Pak. Selamat siang, Pak. Iya, ada apa, Pak? Wah, itu langsung di blacklist. Gue, apa, saya nggak bakal nih kesini lagi. Nih. Servisnya. Nah, itu itu hal yang sangat dibutuhkan. Oke, okay? komunikasi yang efektif. Jadi adanya feedback gitu. Yang kedua yaitu menghindari kesulitan untuk menyampaikan ide ini penting komunikasi. Kenapa? Untuk menghindari ada kesulitan penyampaian ide, membangun hubungan dengan rekan kerja itu butuh. Karena di suatu perusahaan atau organisasi itu penyampaian uh, ide dari siapapun kita harus mampu. Kita punya ide bagus, berlian banget. Baik itu kita di level supervisi, manajer, ataupun di staff gitu kan, punya ide bagus nih. Tapi kita tidak punya nih kemampuan untuk bicara gitu, untuk ngomong gitu. Uh, gimana ya, terbata-bata. Apakah pimpinan kita yakin apa yang kita sampaikan? Apakah kredibilitas kita bakal dipercaya gitu sama orang? Nah, inilah bagaimana kita mengemas untuk komunikasi itu. Begitu juga dengan hubungan dengan rekan kerja, dengan teman. Bagaimana kita bisa uh, apa membangun. Namanya eh, komunikasi yang baik sesama pekan kerja. Nah, itu di suatu organisasi seperti itu, agar kenapa tidak terjadi namanya gap, distorsi informasi, kemudian miskomunikasi. Nah, itu untuk menghindari. Jadi, kita butuh. Kemudian, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara meningkatkan daya saing teknologi. Nah, kita tahu saat ini digital sudah mungkin bisa menguasai bangsa pasar. Nah, pertumbuhan negara juga rata-rata sekarang menggunakan adalah akses teknologi dari media. Untuk itu kita butuh untuk namanya berkomunikasi skill. Baik itu bukan secara uh, secara verbal saja, namun secara nonverbal, secara tertulis, secara kita mampu untuk bisa bikin konten misalkan, bisa mengiklankan di media misalkan, skill kita untuk mendesain misalkan, di situ ada narasi-narasi atau storytelling misalkan. Nah itu sangat dibutuhkan untuk di sekarang ini gitu kan Terutama di marketing, nanti akan dijelaskan oleh Mas Jade dan Kemudian terkait keterampilan komunikasi yang kuat ini Memungkinkan berhasil karir Dan ber berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan Serta komunikasi yang tidak efektif Dapat menyebabkan hilangnya produktivitas maupun peluang bisnis Ya jelas, kenapa? Karena ini sangat penting. Ketika kita pitching, pitching itu artinya kita menjual ide, menjual gagasan kepada siapa? kepada investor agar investor mau menginvest di perusahaan kita. Namun ketika kita bicara kepada investor, kita gugup. Secara secara non verbal kita udah gugup, ngomongnya terbata-bata, terus bingung banyak uh, uh, segala macam. Nah itu apa yang terjadi? Hilang tender kita, hilang bisnis kita. Dia nggak akan percaya menanamkan itu ke ke kita seperti itu. Nah, kemudian kita melihat nih sekarang di apa Indonesia saat ini ya ketenaga kerjaan kondisinya seperti apa sih setelah pandemi gitu kan setelah kita benar-benar mengalami krisis. Nah ternyata 59,31 juta pekerja di Indonesia bekerja di sektor non formal. Ini diambil dari data BPS dan juga perpustakaan dari Bapenas. Artinya bahwa ketika pandemi kemarin ya, itu memiliki dampak yang luar biasa. Sekarang orang lebih banyak bekerja, buka usaha, karena banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Sekarang dia memilih untuk mungkin menjadi konten kreator atau mungkin berusaha untuk buka apa namanya kopi shop gitu dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? di sini juga terlihat bahwa hampir lebih 35 persen belum menamatkan pendidikan di atas SMA. Artinya sangat memprihatinkan terkait pendidikan kita ini. gitu. Masih ada sekitar 35 persen. Selanjutnya, di sini hanya satu per 3 usaha menengah yang memberikan training prakerja. Karena kita tahu, setiap perusahaan jarang sekali melakukan training prakerja lagi gitu karena perusahaan juga tidak mau uh, mengeluarkan kos yang terlalu berlebih untuk itu dia ingin mencari mencari kandidat yang memang sudah siap sudah memiliki skill itu nah ini ada satu pertiganya kemudian transformasi dari sektor agrikultur ya dulunya mungkin uh, pertanian perkebunan mulai ke apa merana ya kalau kita industri kita tahu dari industri apa pertama gitu kan, ya ada mesin uap, kemudian masih pertanian, kemudian ke manufaktur. Jadi dari bahan baku ke bahan jadi. Tapi karena adanya transformasi teknologi, nah ini juga menjadi hal gap keterampilan nih. Kenapa? Karena fungsi manusia sudah mulai lama-lama tuh tergeser oleh mesin. Terus kemudian tergeser kalau sekarang udah mulai pada canggih ya untuk EID sekarang udah presenter udah pakai EID dan sekarang udah wah luar biasa banget ini gimana nanti presenter kita ini sebagai public speaking. Nah itu sudah mulai artinya menyebabkan keterampilan sehingga kita harus latih skill kita agar kita di era uh, 5.0 atau era society kita bisa berdampingan dengan perkembangan teknologi itu berdampingan dengan teknologi sekarang bisa itu makanya dilihat bahwa distribution of job by skill groups itu melihat skill yang memiliki tingkat skill tinggi itu sangat sangat minim dibandingkan dengan yang semi skill dan juga low skill seperti itu. Nah, untuk prediksi perubahan kondisi ketenaga kerjaan di masa depan kita akan lihat di sini yaitu prediksi akan perubahan yang pertama semakin meningkatnya sektor formal akibat dari transformasi sektor manufaktur ke adaptasi teknologi. Nah ini akan meningkat dari uh, apa sektor formal juga akan meningkat karena sekarang juga uh, meskipun orang terkait di uh, rumah tapi karena sekarang sudah buka. Banyak ya beberapa lowongan kerja itu, dia freelance, tapi dia bekerja untuk uh, sektor formal. Sekarang sudah mulai jadi uh, freelance, dia seperti kayak, uh, marketingnya, atau jeda marketingnya, atau bagian desainnya. Itu freelance, tapi dia tetap bekerja di namanya sektor formal karena ada perubahan uh, transformasi tersebut, Kemudi, dan kemudian ada semakin banyak posisi yang membutuhkan tingkat keterampilan yang tinggi. Ya jelas, karena kenapa karena sekarang karena teknologi orang yang udah yang gaptek bahasanya itu akan sulit kalau untuk sekarang. Kenapa? Karena orang pasti ditanya e, sekarang mungkin ketika orang lamar kerja gitu, ada beberapa perusahaan ya, ada beberapa perusahaan HRD itu dia melihat, melihat apa? Melihat media sosialnya. Pertama lihat media sosialnya bagaimana dia eh, apa namanya? Eh, secara kepribadiannya, gitu kan? Kemudian dia juga secara, eh, secara eh, skillnya. Kemudian -in juga dilihat juga, gitu kan, untuk eh, apa namanya perkembangan di media sosialnya? Itu artinya apa? Jadi orang yang memiliki skill di, di new media sekarang itu patut diperhitungkan, gitu. Kemudian untuk eh, kalau sekarang tuh kayak eh, kalau kita untuk praktisi sudah memiliki sertifikasi kompetensi itu juga sangat diperhitungkan. Jadi tidak ada salahnya kita harus terus menggali keterampilan kita seperti itu. Nah kemudian perusahaan pencari pekerja yang sudah siap bekerja tanpa memberi training. Ini balik lagi. Sekarang perusahaan itu menerima ya mahasiswa nih khususnya sudah lulusan itu yang sudah siap kerja jadi nggak ngelatih dari nol lagi dari awal lagi mungkin kalau sebelumnya ini zaman dulu ya masih tahun 2010 2009 lah ketika kita mau jadi taruh operator uh, provider misalkan taruh misalnya operator uh, telkomsel misalkan nah ketika kita masuk otomatis kita di training entah sebulan entah tiga bulan gitu kan bagaimana caranya jadi operator halo selamat sore dengan video bisa dibantu misalkan nah itu kan harus ada pelatihan nah kalau sekarang itu sudah beda hal lagi kita dilatih mungkin pelatihannya itu hanya sekedar sehari, dua hari, dan dia tidak melakukan pelatihan yang e, memakan waktu yang cukup lama. Karena untuk efisien waktu, efisiensi biaya, itu sangat dibutuhkan untuk perusahaan sekarang, gitu, untuk mengurangi kos juga. Kemudian semakin banyak perusahaan gerak di sektor manufaktur dan teknologi membutuhkan scale. Ya, karena kita sudah tadi manufaktur adalah berhubungan kayak, kayak pabrik dan produksi barang, mata jadi barang jadi yang sudah berdampingan sama teknologi itu sendiri, kita juga jangan kalah sama mesin bahasanya. Kita juga, mesin mungkin bisa mengerjakan dengan cepat, tapi balik lagi kalau dia kan nggak punya human nggak punya apa bahasanya rasa eh, empati atau human dalam diri, dalam dirinya karena dia adalah bentukan dari mesin gitu tapi di situ kita eh, bisa menghasilkan konsep kalau mesin kan bergerak atas instruksi kita tapi kalau kita itu bisa memiliki ide memiliki konsep gitu yang baik untuk pertumbuhan si perusahaan artinya apa kita butuh namanya skill gitu Kemudian semakin meningkatnya kebutuhan pekerja ya. Kalau dulu yang dari low skill, kemudian ke middle, kemudian juga yang ke yang high. Nah, ini karena jangan sampai kita kalah dengan percepatan era di teknologi saat ini. Nah, ini adalah prediksi perubahan kondisi ketenaga kerjaan di masa depan. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan yang tadi ya, kebutuhan industri atas tenaga kerja dengan yang high skill karena banyak banget tuntutan untuk memiliki keterampilan, baik keterampilan dalam komunikasinya, Kak, baik dari keterampilan dalam di sisi bidangnya tersendiri, Kak. sehingga apa? Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang berkualitas. Dan ini butuh pendidikan yang berkualitas melalui apa dari bangku SD, bangku SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kenapa karena hal ini lagi-lagi balik lagi nih kepada apa? kepada kualitas SDM-nya seperti pilar yang pertama tadi yaitu meningkatkan kualifikasi SDM dengan komunikasi skill yang tinggi ini sangat dibutuhkan di era sekarang. Orang yang menguasai komunikasi, menguasai teknologi, dia menguasai separuh bisnis di dunia. Artinya apa? Globalisasi industri dan ketenaga kerjaanlah yang mengharuskan kita harus memiliki skill tersebut. Seperti itu. Nah inilah kebutuhan skill komunikasi untuk meningkatkan employability apa aja yang pertama kita kalau komunikasi bukan hanya berbicara saja ya ada juga uh, secara nonverbal, visual dan tertulis. Kalau misalkan secara verbal kita itu berbicara kebutuhannya adalah menggunakan suara yang harus percaya diri dan kuat gitu. Dalam artian kuat bukan berarti teriak-teriak. Oke okay, kita adalah itu nggak gitu juga ntar orang pada takut juga. Nah lebih kepada kita menggunakan suara yang percaya diri, artinya kita mampu mentransfer energi positif kepada audiens kita atau kepada komunikan lawan bicara kita. Gitu, dengan begitu kita juga akan mendapatkan feedback. Transfer itu membuat kita akan percaya diri seperti itu, kemudian tetap memiliki aura yang positif. Nah kuat di sini artinya intonasi suara gitu kita nggak menandakan sesuatu suara yang tidak terlalu lemah. Jadi kayak seperti baiklah untuk verbal kita ya nggak seperti itu. Nanti semua audiens ya semuanya pada tidur gitu kan. Tapi kita mampu untuk memainkan intonasi di mana sisi yang satu, di mana saat sisi yang keluar. kemudian yaitu mendengarkan secara aktif. Nah, alhamdulillahnya ya Tuhan menciptakan kita dua telinga satu mulut. Artinya kita harus banyak mendengar dulu nih. Ya, bukan bicara terus menerus. Ketika ada orang ngomong kita cut, ketika orang ngomong kita cut, ketika ada orang mau nanya kita seakan-akan tahu pertanyaannya gitu kan langsung menyimpulkan akhirnya jadi miskomunikasi gitu kan. Nah, itu itu kalau bisa dihindari. Biasakan kita mendengar secara aktif apa yang ingin disampaikan agar apa? agar ketika dia menunggu feedback dari kita kita nyambung efektif gitu loh. Tapi kalau misalkan kita langsung waduh, wad, 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 wad. selesai gitu kan. Nah selanjutnya itu menghindari penggunaan bahasa basi ini. Oh, ini 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 kalau bisa dihindari karena kalau kita di dunia pekerjaan ya. Misalkan, kalau kita ketemu nih saat pitching, ketemu sama investor. Beliau tuh nggak bisa menggunakan bahasa bahasa basi gitu kan, bertele-tele nggak bisa. Ingat, seorang investor itu memiliki jam terbang itu yang sangat luar biasa. Yang pertama, yang kedua, dia tuh sibuk pastinya. Jadi, ketika kita ingin pitching, ketika kita ingin ketemu investor, tiga menit pertama itu hal yang sangat urgential. Uh, Maksudnya tiga hal yang sangat menentukan atas keberhasilan kita. Dalam uh, menyampaikan atau uh, membuka uh, bahasanya, uh, membuka terkait ide-ide uh, kita, gitu. Walaupun nanti, ketika dia sudah tertarik, itu dia akan minta untuk pertemuan kembali sama kita untuk mendetailkan konsep kita tersebut. Nah, jadi, kalau bisa menghindari bahasa bersih seperti itu, terus menghindari penggunaan jargon kosong. Nah, ketika teman-teman ada di sebuah acara terus ingin menyampaikan suatu moto misalkan nah itu kalau bisa menggunakan jangan jarumnya kosong tapi value harus ada value sendiri seperti itu nah kemudian yang kedua adalah non verbal nah kita harus menyadari bagaimana mood mempengaruhi sikap nih kalau kalau di komunikasi ini kita mendengar nama istilah itu adalah teori dramaturgis. Dramaturgis itu kayak kita seorang aktor di mana antara kita di depan panggung sama di belakang panggung kita memiliki kepribadian yang berbeda gitu loh. Kita memerankan. Artinya apa? Ketika kita memiliki mood yang jelek ya, nggak 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 mungkin orang nggak punya mood jelek pasti punya kok gitu kan. Entah entah dari misalkan wanita itu lagi PMS gitu kan pasti moodnya wah wow, kabur adul gitu. Ya, Terus kemudian juga dari misalkan ada masalah misalkan dengan yayang misalkan, kemudian dengan uh, suami atau dengan keluarga atau dengan istri itu akan berdampak kepada mood kita dalam dunia pekerjaan. Nah, bagaimana kita tetap bisa menstabilkan diri kita? Kita tetap bisa memperankan bahwa semua is okay, nggak ada masalah apa-apa. Kita tetap harus memberikan yang terbaik, memberikan senyuman, memberikan uh, apa namanya aura-aura positif. Nah, itu memang sebenarnya sih agak sulit, tapi memang dibutuhkan. Nah, kemudian menggunakan gestur atau body language dengan tujuan tertentu nah kalau menggunakan gestur gitu kan body language gitu kan karena ini adalah non verbal pasti yang dilihat adalah gerak gerik kita gitu kan tatapan kita senyum kita nah itu dilihat tapi dengan tujuan tertentu yang tadi kalau misalkan terkait mood berarti kita harus apa merubah gestur kita eh, baik di mata klien gitu kan tidak mempengaruhimu tapi untuk tujuan tertentu ya jangan sampai kita datang nih ya kan, entah ke kampus, entah ke kantor gitu kan. Terus gesturnya ya kan agak linje linjet body language-nya. Ya kan untuk tujuan tertentu, misalkan cari perhatian pimpinan, misalkan atau enggak cari cari perhatian lawan jenis, lah itu bukan tujuan tertentu juga sih. Cuman bukan lebih kepada yang uh, untuk perkembangan perusahaan, kayak gitu. Nah selanjutnya, mengikuti komunikasi non-verbal yang dianggap efektif. Artinya dianggap efektif apa? Harus selaras dengan komunikasi verbal gitu loh. Jadi ketika bicara, ketika bicara nih jangan sampai tidak sesuai dengan nonverbal kita. Misalkan bagaimana Ibu Wida setuju dengan apa yang saya sampaikan misalkan. Tapi gini, iya Bu, hmm, setuju misalkan. Kita setuju nih, tapi non verbalnya, tapi non-verbalnya nggak ngedukung, berarti nggak efektif dong orang non-verbal yang mukanya judes banget, misalkan Wida ini, nah itu jangan sampai hal itu terjadi. Kemudian selanjutnya yang ketiga mengenai visual. Nih. Kalau melihat visual, kebutuhan komunikasi skill yang kita harus lihat pertama kali adalah pertimbangan audiens. Jadi ketika kita ingin menampilkan suatu visualisasi, kita harus lihat dulu audiens kita itu siapa. Audiens kita itu targetnya siapa nih? Apakah anak mudakah? Apakah orang tua kah? Apakah anak-anak kah? Nah itu harus diperhatikan. Karena apa? Nanti jangan sampai kita visualnya itu buat anak-anak. Kita yang memvisualkannya dewasa anak-anak itu nggak nyambung. Ini apa, -apa yang dibahas ya? Kok oh, ada eh, ini yang sih seksesi gitu misalkan. Nah itu kan tidak tepat sasaran bagaimana kita harus tahunya yaitu mencari informasi sebelum memasukkan visual nah untuk itu kalau kita dari sisi akademis atau di perusahaan mungkin itu melakukan riset dulu mengidentifikasi dulu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita atau audiens kita misalkan oh si anak ini misalkan dia butuh misalkan terkait informasi eh, bagaimana Cepat untuk dalam hitungan matematika yang tidak membosankan, misalkan seperti itu. Oh, orang dewasa butuhin, kita tahu kebutuhan mereka. Setelah kita identifikasi lapangan, kita menggunakan metode tertentu. Dari situ, kita akan mendapatkan hasil kira-kira apa yang akan kita lakukan, informasi apa yang akan kita berikan kepada audiens kita seperti itu. Nah, di sini juga hanya menggunakan visualisasi yang dapat meningkatkan nilai. Jadi hal-hal nggak penting kalau bisa jangan. Karena kita harus memiliki nilai. Dan kemudian jadikan visual yang digunakan jelas dan mudah dimengerti. Kalau untuk kontennya anak-anak, jangan susah. Bahasanya bahasa S3, bahasa S2. Waktu itu anak-anak bisa mabuk sendiri. itu Kalau bisa, yang mudah dimengerti. ya Kemudian, verbal sudah, non-verbal sudah, visualnya oke, tertulis nih. Tertulis. Nah, berusaha menulis dengan sederhana dan mudah dicerna. Jadi jangan terlalu sulit. Yang penting penyampaian informasinya itu tepat dan mudah dipahami. Jadi persamaan makna persepsinya akan sama. Kemudian jangan mengandalkan ada bicara. Wah itu jangan. Kenapa? Karena tertulis tidak melihat orang. Jadi ketika orang itu senang ataupun enggak, kita pengen ngomong juga nggak bisa nggak bisa maksudnya pakai nada suara karena kan tidak terlihat posisinya, oke kemudian ambil waktu yang uh, dalam membaca yang lebih efektif ya, kemudian juga cari referensi tulisan yang uh, dianggap efektif untuk apa setidaknya untuk menambah literasi kita dalam menulis seperti itu. Nah kita tahu nih ya pengembangan Sdm ya. Yang berkualitas memang tidak lepas dari pendidikan yang berkualitas juga. Untuk menuju era di Indonesia pada tahun 2045, Indonesia itu sangat memerlukan SDM yang siap akan perubahan dari berbagai aspek baik kesiapan Begitu. yang dapat uh, kemudian Begitu. baik kesiapan mereka secara jadi oh, um, itu harus di, itu. dan itu harus disosialisasikan melalui apa melalui pendidikan nah di sini nah bagaimana MNC University menanggapi kebutuhan komunikasi nah ini yang pertama nih di semester pertama kita sudah eh, ada strategi-strategi ini -strategi yang per, semester pertama sudah dibuat Strategi bagaimana mahasiswa untuk mampu berpikir kemampuan dalam berpikir mereka terhadap menganalisis situasi makanya di sini ada company visit juga bisa jadi nanti kita memanggil pembicara dari MNC Group ya untuk peningkatan skill berpikir mereka atau kita juga melakukan namanya company visit tour ke perusahaan MNC Group. Jadi dalam artian kita ke MNC Group untuk melihat unit-unit MNC Group itu bukan hanya sekedar jalan-jalan tur saja kalau di sini. Kalau di MNC itu anak-anak di semester 1 sudah bisa menganalisis. Ketika dia ke unit-unit lain, di situ diminta untuk kita menganalisis, mahasiswa untuk menganalisis salah satu unit bisnis itu dilihat dari SWOT-nya. Bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahan dari unit tersebut, kemudian juga Bagaimana peluangnya? Bagaimana ancamannya? Gitu kan? Nah, itu anak-anak itu sudah dibuat, sudah dibentuk seperti itu untuk mempersiapkan kualitas mereka. Nanti semester kedua sudah namanya adanya informasi skill. Kita ada namanya tentang pelatihan informasi skill. Kenapa? Ini penting. Apalagi di dunia yang era-era digital, semua informasi gampang banget. Apalagi sekarang sudah mau pesta demokrasi, hoax, black campaign, semuanya sara. Wah itu luar biasa, berhamburan. Kalau dulu komunikasi cuma one to communication, sekarang udah many to many communication. Semua orang bisa berkomunikasi di ruang yang langsung cepat dan sama. Artinya apa? Butuh literasi. Di sini informasi skill atau literasi sangat dibutuhkan. Apalagi mahasiswa. Jadi mahasiswa mendapatkan informasi bukan sekedar dapat, kemudian langsung share. Kan gampang tuh. ya Kalau nggak suka ya gue swipe, kalau nggak gue like. Kan bisa gitu. Nah itu gampang, mudah. Tapi dengan literasi, itu kita harus melihat tahapan tiga hal. Yaitu pertama, apakah by data, by fakta, by logika. Datanya benar apa enggak? Faktanya gimana? Masuk logika apa enggak? Nah itu, itu adalah informasi skill yang memang kita tanamkan di e, semester 2. Selanjutnya di semester 3 kita ada namanya komunikasi skill. Nah, di sini mahasiswa diminta untuk mampu berpublic speaking, kemudian juga meningkatkan percaya diri dia dalam berkomunikasi, kemudian bagaimana caranya untuk menghindari adanya e, apa e, distorsi dalam komunikasi gitu kan. Nah, ini adalah komunikasi skill. Itu company visit biasanya kita bekerja sama dengan MNC Group, salah satu unit MNC nanti akan menjadi pembicara di uh, tempat kita di atau di kampus MNC. Kemudian di semester 4 kita ada name teamwork skill itu dibutuhin dalam dunia pekerjaan bagaimana bekerja secara bersama-sama gitu. Di semester 5 ada li, uh, leadership skill. Ini juga kita juga biasanya mengundang juga dari MNC Group untuk membicara bagaimana kita menjadi seorang kelak menjadi seorang memiliki keterampilan dalam hal memimpin gitu karena memimpin saja bukan sekedar memimpin tapi memang ada strategi-strategi bagaimana tim kita mau bekerja tanpa adanya paksaan dari kita tapi memang itu adalah bentuk kesadaran dari mereka nah ini ada strateginya itu di leadership scale. Setelah mendapatkan cara berpikir, informasi, komunikasi skill, teamwork, leadership, akhirnya kita dibentuk oleh apa? Entrepreneur skill, bagaimana cara kita membuat bisnis plan? Bagaimana caranya kita memilih sebuah perusahaan? Improve, apa? Improvement sebuah perusahaan. Di sini ada namanya belajar tentang uh, entrepreneur skill. Pada akhirnya ketika anak itu sudah beranjak ke semester 7, sudah matang secara teori secara praktek, akhirnya mengimplementasikan melalui internet apa internship. Artinya magang magang dengan waktu yang cepat seperti itu. Artinya apa? Mereka ketika dapat ini mereka ke lapangan. Mereka ke lapangan sesungguhnya. Pasti sesungguhnya itu ada ada kendala, ada masalah dan lain sebagainya. Ini masuk ke internship. Dan selanjutnya adalah akses kerja. Kalau ngomongin terkait akses kerja di sini dalam artian bukan semata-mata kita semua yang masuk kita diakseskan kerja, Nggak seperti itu juga. Dalam artian di sinilah kenapa kita dikasih kesempatan dari semester 1 sampai dengan semester 6 gitu kan untuk menggali potensi. Kenapa? Karena ketika kita diakseskan itu juga ada filter-filter tertentu. Anak-anak yang nah, memang di dalam bila -bila artian ya. ketika di MSI harus benar-benar benar-benar ibarat kata sungguh untuk mempelajari ini semua karena ketika kita mengakseskan kerja mereka punya kompetensi yang memang bisa dijual jangan sampai um, memiliki misalkan nilainya nggak bagus bolos terus terusnya lagi ketika kita filter di internal universitas juga belum mantep untuk ke dunia kerja, kita juga nggak bisa mengakseskan kerja gitu. Dalam artian ini dari teman-teman mahasiswa ataupun nanti yang ingin berminat untuk di MNC University, ini memang pure kita untuk apa menggali kompetensi kita dan skill juga kita komunikasi untuk di dunia kerja. Seperti itu. Ya, kalau kita melihat di sini, untuk kurikulumnya sendiri, kita sudah uh, kurikulum dikembangkan pada setiap mata kuliah ya mahasiswa biasa untuk kemampuan berkomunikasi secara efektif melalui diskusi atau brainstorming untuk mengeluarkan ide-ide dan sebagainya. Di sini juga uh, kita juga bukan hanya mahasiswa malah juga dosen-dosen juga kita sudah belajar nama bahasa Inggris ya untuk IELTS itu sendiri. Jadi memang uh, kita benar-benar di pupuk di sini untuk meningkatkan kualitas. Seperti itu. Nah, sebenarnya MNC itu ada di mana sih? Nah, ini adalah unit-unit bisnis MNC Group, yaitu milik Bapak Haritanu Sudipjo, yang memiliki media terbesar di Asia Tenggara. Seperti apa RCTI? Kok kalau kita lihat Ikatan Cinta tuh yang ibu-ibu tuh trendingnya wah yang nggak pernah kelewatan lah, itu adalah RCTI punya itu punyanya MNC. Kemudian ada MNC Bank, kemudian ada iNews, ada Sindo, MNC, MNC Play, ada Pak Hayat, ini luar biasa sekali hotel yang sangat mewah di Jakarta, kemudian juga ada MNC TV, dan juga kita di sini, yaitu adalah kampus tercinta MNC University. Dan untuk teman-teman nih, mumpung lagi nih, jangan lupa nih untuk motion nya segala di download aplikasi, karena nanti ada kejutan dari door prize. Ya nah ini adalah bentuk-bentuk kegiatan dari mahasiswa kita ini ada company visit ya tur di beberapa unit bisnis dari uh, MNC gitu kan kita juga bisa melihat bagaimana di belakang layar uh, apa pada situasi penyampaian berita atau uh, bagaimana persiapan news anchor gitu kan ketika online dalam memberikan pemberitaan kemudian juga ada radio dan di sini ada juga dokumentasi kita terkait pelatihan komunikasi skill dan leadership. Nah, seperti itu. Nah, jangan lupa nih yang mau gabung untuk siswa-siswi, yuk gabung dimensi, jangan lupa scan barcode-nya ya. Dan uh, ada, ada hal yang saya ingin sampaikan sedikit saja, mungkin sebelum penutupan, yaitu memang keputusan saat ini menentukan masa depan kita ya. Jadi kita harus tetap fokus bergerak, bermanfaat, untuk orang lain dan selalu berfit, berpikir secara positif. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Alfian. Terima kasih Mas Alfian. Baik, terima kasih Bu Ida Noviasari atas pemaparan materi hari ini. Wow, sungguh luar biasa sekali ya teman-teman. Dari pemateri yang pertama kita hari ini, Semoga teman-teman nih semua mendapatkan insight dan bisa mengimplementasikannya di kehidupan masing-masing gitu. Oke, okay, anyway, dari pemateri yang pertama nih yang sangat luar biasa tadi, kita beralih ke pemateri yang kedua nih yang tak kalah hebat pastinya, yaitu dari Bapak Jade Irpiata selaku Vice President Marketing Communication of MNC Group. Halo, Bapak, selamat siang, Pak. Siang, Mas Alvian. Oke, okay. Bapak sudah siap untuk sharing ilmu dan pengalamannya kepada kita semua, ya Pak. Pastinya baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, yang kedua ini izinkan saya untuk membacakan pengalaman beliau melalui CV-nya, akan untuk baik dari mulai education backgroundnya beliau ini yaitu mulai di network creative service management system star headquarter of di Hong Kong di tahun 2008, 2008 juga berlanjut di Art Design Victoria University of Technology Melbourne di tahun 1999. Nah, achievement yang beliau uh, ini nih, sangat luar biasa nih. Yang pertama, ada Gold Promax Asia Winner sebagai Best News and Current Affair Promo di 2008 dan juga Bronze New York Festival sebagai Best New Title Design di tahun 2008. Juga pastinya beliau meraih Silver Citra Pariwara di Best Print at the Simpon Family at Warung Pecel Lele di 2007. Nah, untuk experience beliau nih, wah, sungguh luar biasa sekali ya. Perjalanan beliau mulai dari 2004 hingga sekarang pastinya. Mulai beliau menjabat sebagai senior producer di Astro TV, terus juga sekarang beliau menjabat di MNC Group pastinya sebagai general manager marketing communication. Gitu. Oke, langsung saja kita ke pemaparan dari Bapak Kirpiata. Silahkan kepadanya dipersilakan. Ya, um, selamat siang semuanya. Uh, sebelumnya terima kasih Bu Wida um, tadi pemaparannya bagus banget. Sebenarnya nggak ada yang perlu saya tambahin tuh marketing communication semuanya udah di cover sama Bu Wida. <laughs> Tapi uh, sekaligus itu juga me, uh, mencerahkan saya karena basic saya kan dari art yang design um, Saya ambil majornya sebenarnya lebih ke fine art jadi saya lebih uh, kepada uh, lukis oil painting sama pematung mat ya sebenarnya gitu saya juga wondering kenapa kok saya juga bisa survive nih di apa di apa di kor dunia korporasi ternyata tadi terjawab sudah sama Bu Ida bahwa intinya adalah yang penting uh, komunikasi cara kita berkomunikasi menuangkan ide lalu mentranslate itu kepada uh, pemangku kepentingan baik itu ke direksi ke klien atau apapun gitu ya karena waktu saya masih uh, belajar tentang seni saya diharuskan untuk menjadi seorang kurator curator as in kalau kita ke museum tuh ada kuratornya yang menjelaskan oh warnanya kenapa merah kenapa lukisannya seperti ini kenapa uh, apa ini abstrak tuh bacanya gimana realis tuh seperti apa kira-kira begitu sih ibu <tuh> terima kasih bu ida lanjut saya izin share screen ya terlihat ya terlihat mas izin mas siap saya mau menyapa audiens kita dulu. Tapi jangan dilihat ngemerokoknya ya, melihat apa namanya bahwa ini happening aja di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada masyarakat yang berbahaya. Bahagia. Ba bahagia. Berbahagia. Bahagia. Bapak dua, ibu dua. Bapak-bapak. Lihat ya, lihat Bu Wida dan teman-teman banyak yang ketawa tuh. Supaya lebih seger. Iya, iya mas. Jadi, oke. Okay, um, saya mau share ini tentang sosial media yang sedang happening uh, yang paling besar sekarang ini kan uh, untuk Coldplay ya um, itu happening banget, besar banget gitu. Kalau dilihat di sebelah kanannya kemudian juga ada dari Rumah Zakat kemudian pakai visualnya itu dibuat seperti call play, tapi itu untuk Idul Adha di uh, gambar sebelah kiri di mana sebelumnya itu adalah uh, apa namanya um, sebenarnya itu adalah tempat duduk gitu ya uh, di kalau di sebelah kanan di Idul Adha itu adalah macam-macam uh, uh, hewan yang bisa dikurbankan dengan harganya Which is menurut saya baik sekali um, sebegitu so besarnya dan sebegitu mahalnya, kemudian tiket ini juga kemudian bisa menjadi atau dijadikan uh, uh, mahal. Berkahkan dan saya kawinkan anak kandung saya Anastasia Ayu Rihadiana kepada Tua dengan Mas Kawi, warga Mulia 100 gram, seperangkat alat sholat dan tiket bofly dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anastasia Ayu Diana Binti Ahmad dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Hebat ya. Um, dengan begitu mereka bisa uh, viralkan ini gitu. Lalu uh, saya juga find out di apa di uh, Instagram, di TikTok ini juga cukup hebat. Ini uh, mungkin teman-teman apa namanya uh, mahasiswa atau siswa-siswi sm sma lebih lebih tahu nih atau sudah pernah lihat ya <silence> itu juga viral sekali jadi um, apa seperti saya mau bahas gini pop pop culture karena ini berhubungan dengan pop culture ya um, sesuai dengan tema kita pop culture itu um, singkatan ya dari popular popular culture atau budaya yang sedang viral lah yang sedang pop, populer nah, karena sekarang sudah apa zamannya digital internet uh, culture dan lain-lain Um, semuanya itu di di apa namanya um, gitu begitu dia viral itu adalah sebuah cult atau culture yang baru gitu itu ada popular culture apa aja sih bidang-bidang apa aja sih uh, yang yang termasuk di dalamnya musik fashion seni TV apa acara TV gitu um, film internet culture sport termasuk di dalamnya pokoknya semua apalagi di lebih besar lagi sekarang di uh, uh, sejak apa internet ya sejak zaman internet ini semua yang dikonsum oleh mayoritas uh, penduduk gitu baik di dunia maupun di Indonesia nah sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara menavigasi atau gimana sih cara membuat kita mau bikin uh, apa sosial media kita atau konten kita itu viral atau trending gitu banyak caranya kalau kita di uh, di perusahaan kita biasa lihat lihat-lihat Spotify playlist yang dibuat sama Spotify ya terus kembali juga lihat-lihat YouTube trending lihatin TikTok yang sedang trending Instagram Reels juga yang sedang trending uh, uh, Marvel juga banyak pembahasan tentang Marvel um, apa konspirasi Marvel dan lain-lain itu uh, perlu kita kita perlu tahu in the know gitu juga Netflix juga kan Netflix itu punya playlist di mana di Indonesia itu lagi hits uh, dari 1 sampai 10, tapi di dunia juga ada dari 1 sampai 10 juga. Jadi kita bisa cepat tahu gitu dan bisa pick up itu menjadi salah satu konten atau kita bisa jadikan itu sebagai referensi atau rujukan. Kira-kira begitu. Benefitnya ah, apa sih gitu? Benefitnya adalah um, semakin tinggi brand awarenessnya, Jadi kita menaikkan brand awareness kita, lalu kita juga semakin ngerti audiens kita yang dimakan tuh kontennya yang apa sih gitu jadi nextnya kalau sudah ada yang hits tinggi kita hajar terus di konten-konten yang memang dimakan lebih banyak sama audiens kita gitu lalu apa um, ada ada closer bond apa hubungan yang lebih dekat antara kita sebagai brand atau brand kita dengan komunitas atau para pengguna jasa kita gitu lalu kita juga membuat impresi bahwa Approachable banget sih, gitu, gampang dideketin nih, gitu kayak tadi Sarung Wadimor tuh, um, kayaknya cepat banget tuh dideketin gitu. Hmm. Nah uh, faktanya ini tadi sudah dimention sama Ibu uh, Wida juga, user atau um, HC kita bilangnya sekarang HC atau human capital orang-orang yang uh, me uh, merekrut karyawan-karyawan itu sekarang sudah mulai Um, memakai sosial media untuk melihat kandidatnya, untuk apa? Untuk melihat sosial dan personal skillnya. Maksudnya, di mana? Kadang-kadang, kalau di Instagram, misalnya, uh, kalau dia mau rekrut uh, orang finance, jangan sampai nanti dia uh, rekrut orang finance yang suka flexing juga. Ternyata ntar tukang nyolong di perusahaan gitu kan, uh, atau um, ini teman-teman juga yang SMA atau kuliah jangan-jangan dia tukang penggerutu gitu atau tukang ngeluh kalau dapat tugas misalnya itu itu sudah mulai menjadi konsumsi para uh, human capital. Jadi hati-hati uh, kalau mau pos <tuh>. Ya, um, tahun 2000 kebetulan saya sudah berkarir itu sejak tahun 2000 karena uh, selesai kuliah tahun 1999. Iya, saya tua tapi panggil Mas nggak apa-apa. Um, tahun 2000, CNN sama CNBC itu adalah uh, apa station news ya, news station yang terkenal di dunia itu sudah bikin kontrak untuk para news anchor-nya untuk tidak nge-tweet yang uh, bisa mencelakai uh, nama besar perusahaan. Ya, jadi itu sudah apa namanya? Itu sudah menjadi uh, aturan dan bahkan hingga sekarang 23 tahun kemudian um, masih ada jurnalis yang dipecat karena uh, nge-tweet yang kurang senonoh gitu uh, kepada uh, wali kotanya di, di Dallas. Ya, jadi um, semoga MNC Uni tidak memperlakukan itu. Jadi maksudnya mengkapitalisasi Instagram atau apa uh, murid-muridnya terus kemudian melarang ini itu cuma kita sebagai apa namanya sebagai anak didik juga harus mulai mindful untuk nge-tweet yang tidak senonoh ataupun tidak sopan karena itu akan mencederai eh, apa namanya alma mater kita juga. Oke, di tahun 2013 sosial media itu sudah menjadi distribusi channel, distribusi channel maksudnya apa? Eh, TV tidak lagi uh, hanya membuat uh, apa namanya konten untuk ditaruh di TV. Bahkan kita sekarang sudah bisa punya channel sendiri gitu di di apa namanya di YouTube. Nah, sebenarnya sejak tahun itu uh, kalau kita bilangnya di secara teknis di industri kita bilangnya UGC atau user generated content ya. Itu sudah mulai berlaku sejak tahun 2006 sejak Google membeli YouTube. Tapi kemudian di tahun 2013 itu semakin hebat lagi. Kenapa? Karena YouTube sudah mulai memberikan uang lewat ads-nya dan lain-lain gitu untuk orang-orang yang viewer saya banyak dan follower saya banyak gitu. Um, ini salah satu contoh konten yang menurut saya nggak lucu tapi inspiratif mungkin bisa ditiru sama teman-teman mahasiswa MSI University atau teman-teman dari SMA ya. Pantai terburuk dan terkotor nomor satu di Indonesia. untuk ini ini tahu ya maksudnya tahu di apa gimana? Itu banyak kain juga tuh. Jembatan seperti ini bukan menjadi ajang di saling menyalakannya antara masyarakat dan pemerintah. Namun, ini menjadi satu momen antara satunya masyarakat dengan pemerintah untuk menanggulangi masalah lingkungan. Untuk lokasinya ada di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita Pandawara Group minta bantuan kepada siapapun yang ingin membantu kita membersihkan pantai ini. Ditunggu besok jam 7 pagi. teman-teman oh, di post uh, di filming pada tanggal 21 dan di post pada tanggal 21 kita lihat dalam waktu dua hari ini kehebatannya sosial media ya dan anak-anak ini bukan sama sekali uh, korporasi atau tidak dibiayai oleh siapapun, tapi uh, apa namanya bisa menimbulkan impact yang luar biasa hebat oke hey guys, inilah proses pembersihan pantai terkotor tertentu. Ter 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 ada di Indonesia yang melibatkan seluruh kalangan masyarakat dan interaksi pemerintahan Provinsi Banten. kegiatan pembersihan sampah ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dua hari karena si sampahnya pun tidak bisa dibersihkan dengan alat manual. Maka dari itu proses pembersihan selanjutnya kita serahkan pada pemerintah Kabupaten Pandeglang. Kita lihat 14 hari ke depan bagaimana hasilnya. Thank you guys. Video kemarin kita itu bukan video hinaan, melainkan video yang mengandung tamparan. Khususnya bagi kita pribadi, Pandawara Group, dan umumnya bagi semua masyarakat, terutama yang ada di daerah Bandung. Dan thank you banget untuk semua pihak yang ikut berpartisipasi, anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, komunitas lokal, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, dan Bapak Camat, dan untuk Ibu Bupati dan pihak provinsi dari Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek, TNI Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, sekali lagi kami, Pandawara Group, banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang ikut serta dan ikut hadir dalam pembersihan yang dilakukan di pantai Labuan. Ya, jadi, bisa dilihat um, betapa powerfulnya sosial media bahwa dan perubahan itu uh, tidak hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berada di pemerintahan, cuma anak-anak muda seperti kalian teman-teman dari uh, kuliah ataupun yang di SMA bisa membuat perubahan dan bahkan orang, -orang yang orang-orang yang berada di stasi pemerintahan pun ikut um, jadi ikut serta gitu um, uh, dalam dalam apa dalam membantu membersihkan pantai tersebut ya jadi intinya adalah perubahan itu bisa, dilakukan oleh anak muda seperti kata quotes ya Pak Karno ya Bapak Soekarno. Oke ini pasti udah tahu ya kemarin kita menang apa menang bola selamat. Tapi saya mau masuk ke ke sini bahwa pop culture ini juga dipikap oleh politisi. Untuk elektabilitas, contohnya di mana sih? Kita lihat ya, Bapak Jokowi eh, nonton eh, bola, pakai kaos, dia senang. Untuk kasih lihat ke masyarakat bahwa beliau juga eh, apa namanya me melihat gitu ya atau eh, memperhatikan perkembangan sepak bola Indonesia gitu. Walaupun menurut saya di sini Pak Jokowi eh, dicuri perhatiannya oleh uh, anaknya sendiri ya, sama Gibran karena yang lain-lain bahkan pas pampres pakai kaos tapi kok anaknya malah nyeleneh pakai pakai uh, batik gitu dan saat semua happy karena ada goal Gibran kok malah mukanya lurus aja gitu ya lempeng. Nah kita lihat ini uh, Pak Gar Pranowo kalau kita lihat tadi saya mau bahas soal non verbalnya ya. Uh, di sini Pak Ganjar Pranowo kalau kita lihat uh, ngasih lihat bahwa beliau ini orang yang uh, kesannya tegas. Kenapa? Karena beliau nontonnya di pos penjagaan uh, rumah dinasnya. Terus kita lihat gesturnya Bapak uh, Ganjar Pranowo itu tegak dengan tangannya uh, mengepal gitu. Jadi kesannya ini beliau ingin mengesankan bahwa beliau itu adalah orang yang sangat tegas gitu. Lalu juga bisa dilihat um, ini ada hashtagnya ya, hashtagnya adalah kosan uh, fight atau fight kos. Kenapa? Karena uh, Bapak Prabowo kalau kita lihat di sini dia nyender generasi rebah gitu ya, seperti generasi rebah, nyender lihat nonton bolanya di, di HP. Walaupun uh, saya percaya dia mau menyasar orang-orang yang uh, pemilih muda gitu, karena anak muda rebahan nonton apa-apa di HP, jadi Pak Prabowo juga begitu. Walaupun saya agak sangsi kalau beliau bisa melihat dengan jarak seperti itu tanpa kacamata plusnya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana brand? Saya sengaja tidak ambil materi-materi dari dari MNC supaya tidak bias ya. Gimana sih culture pop culture itu dipikap oleh brand-brand-brand besar gitu untuk popularitas? Contohnya ini Halloween itu um, ya pasti identik dengan Dracula dan lain lalu kemudian um, apa McD membuat seperti ini melalui pakai french fries which is good. Ini kalau teman-teman uh, ngerti uh, Kanye West dipecat pada tanggal 25 Oktober sama Adidas karena uh, kelakuannya yang terlalu nyeleneh dan sebelumnya Kanye West itu Uh, bilang memprogramirkan diri bahwa namanya diganti menjadi Y, jadi by Y gitu, jadi uh, diolok-olok sama Adidas. Uh, ini uh, Christmas dibuat oleh uh, Mercedes-Benz. Lalu ini waktu uh, apa spider-man lagi hits, tapi spider Spiderman eh, mati uh, pakai Raid gitu. Um, ini juga pas jadi ternyata bukan cuma ibu-ibu di Indonesia tapi ibu-ibu bahkan di, di Swedia pun pakai bangku untuk taruh pakaian kotor. Jadi kata IKEA mau mahal ataupun murah kita siap untuk menampung pakaian kotor. Lalu juga bisa lihat di sini ini ide yang sangat brilian kalau tahu APAR ya biasanya in case of fire break the glass. Cuma ini dibilang in case of love at first sight. Break the glass, isinya bukan apar atau bukan uh, apa namanya uh, pemadam pemadam api, tapi uh, flower. Nah ini juga um, kalau kita tahu Apple, Google, Amazon semua berasal dari uh, dari garasi, uh, tapi orang ini bilang kalau butuh garasi ya panggil saya gitu. Which is good, ini sangat kreatif sekali nah um, ini sebenarnya adalah inti dari seluruh da, inti dari seluruh presentasi saya untuk membuat konten itu kita harus memiliki value uh, proposition value proposition itu atau, apa uh, premis gitu ya atau janji-janjinya kita uh, terhadap para pemakai jasa kita kalau seandainya nanti kita punya produk atau kita punya klien yang akan kita handle brandnya itu premisnya apa jangan over promise karena kalau over commerce, kita juga tidak akan mendapatkan reputasi yang bagus. Nanti jatuhnya nanti kita dibilangnya tukang bohong gitu ya. Um, lalu tone of voice ini apa? Tone of voice ini di dalam branding itu seperti yang tadi uh, Ibu Wida uh, presentasikan, itu di situ di dalamnya termasuk tulisan, termasuk uh, apa uh, verbal, termasuk non-verbal juga. Jadi kayak gesture dan lain-lain itu juga uh, dinilai gitu. Lalu, identitas visual ya jelas. Kalau kita mau buat konten tentang olahraga, ya jangan pakai uh, pakaian rapi, jangan pakai dasi. Gitu ya, kecuali kita menjual suatu. Kalau kita mau buat yang agak-agak serius, gitu misalnya, atau kita mau uh, presentasi bisnis, ya jangan pakai pakaian olahraga. Terbalik, nanti orang nggak percaya karena secara visual, uh, uh, apa kita menjadi salah gitu. Lalu setelah itu, baru channel distribution distribution ini juga seperti saya bilang kalau biasanya zaman sekarang di bahkan di Indonesia konten uh, creator itu uh, pakai YouTube untuk uh, durasi panjang ya untuk konten besarnya tapi untuk promosinya mereka pakai TikTok mereka pakai uh, IG Reels gitu jadi uh, untuk melihat perpanjangannya mereka akan uh, kemudian direfer ke YouTube. Um, yang harus dikipin mana apa sih kalau bikin konten gitu yang yang apa namanya dengan pickup pop culture ya harus relate lalu harus keep it inspiring seperti tadi Pandawara Group ya itu inspire people karena bicara tentang sampah jangan jauh-jauh ke pantai tapi di samping rumah kita bisa jadi ada sampah tuh bisa kita bisa ngomong ke pak rt yuk kita uh, kerja bareng yuk um, Beres-beres gotong royong untuk sampah, misalnya gitu. Jadi, jadi agent perubahan dulu lah dari skup yang lebih kecil gitu ya. Tapi untuk konten, harus buat inspiring. Kita harus juga buat ini fun. Untuk apa? Supaya ada conversation dan sharing. Jadi, orang nggak malu untuk sharing, tapi juga saat ada orang, eh, apa namanya, komen di konten eh, kita langsung balas. Jadi, ada conversation. Jadi, kita, mereka sebagai penonton kita juga kita hargai langsung gitu. Nah um, ini pertanyaan banyak ya um, apa namanya terutama untuk misalnya teman-teman yang baru mau buat konten gitu uh, cara breakdown konten tuh gimana sih gitu? Nah, contohnya uh, begini ini kalau di MNC University bikin konten untuk MNC University gimana sih uh, Mas gitu? Ya irisannya banyak ya. Jadi ini sebenarnya bukan cuma empat, cuma saya ambil empat. Contohnya, kalau mau ngomongin soal univers MNC University kan bisa ngomongin tentang pengajarnya. Pengajarnya bisa diwawancara, bisa dibuat apa namanya cari-cari quotes, tanya soal mereka di rumah misalnya hobinya ngapain, masak kah, melukis kah, atau ngapain selain mengajar gitu misalnya. Lalu uh, fasilitas misalnya fasilitas apakah di sana ada kantin, laboratorium, komputernya seperti apa? Itu juga bisa di apa namanya bisa dibuat ya. Tidak necessarily harus oleh MSU unit sendiri, tapi oleh um, apa uh, mahasiswa mahasiswi yang juga belajar di uh, MSU University. Lalu juga bisa bahas uh, fakultas-fakultasnya um, di sana ada apa aja sih bisa ngobrol juga sama dosennya gitu kan lalu unit kegiatan mahasiswanya apa aja sih apakah ada basket apakah ada berkuda misalnya gitu itu kan juga bisa diliput atau bisa dibuatkan konten jadi banyak sekali yang bisa dibuat ya itu untuk MNC University kita kalau mau ke yang kecil misalnya untuk diri kita sebagai brand kan banyak juga misalnya MNC University kita uh, ganti pakai saya misalnya jadi uh, saya akan cari um, si jadi sukanya apa aja ngapain aja kalau lagi free time terus weekend ngapain aja kebiasaannya ngapain aja lalu kenalannya siapa aja misalnya itu kan juga bisa dibuat konten uh, supaya lebih sustain gitu oke okay, lalu juga uh, yang paling penting adalah perspektif ini saya tahu yang ada di dalam otaknya teman-teman ini di sini adalah uh, gantung diri ya <tuh> Jadi um, ternyata jadi gambar ini bermula dari saat uh, seorang guru bilang, "Ayo gambar dong. Weekend kemarin kalian ngapain sama orang tua kalian, sekeluarga?" Terus digambar gitu. Pas dikasih ke dikasih ke dosa, uh, ke gurunya, gurunya bilang, "Loh, kamu kok dark sekali ya?" "Kenapa dark, Ibu?" "Karena ini kok pada gantung diri." "Oh, bukan, itu snorkeling." Jadi ini gambar snorkeling. Jadi kalau kita mau lihat detail, jadi kalau bikin konten jangan cepet happy, tapi dilihatin minor detailnya. Apakah itu tersampaikan dengan baik atau tidak? Jadi kalau mau liat, dilihat detail kan, di atas yang tadi kita pikir tali itu sebenarnya itu buih-buih gitu kan. Lalu kemudian si bapak yang di gambar sebelah kiri itu dia telanjang dada pakai e, baju pantai. Lalu yang di sebelah kanan adiknya atau ibunya pakai bikini gitu. Jadi sebenarnya harus lebih detail. Jadi perspektifnya harus dibenerin. Jangan cepat happy. Dilihat dulu, direview dulu. Seandainya semuanya sudah, baru bisa kita upload gitu kira-kira. Mm. Uh, um, ini terakhir. Jadi sampai sekarang uh, banyak yang lestari tentang cerita-cerita uh, apa namanya Majapahit, Sriwijaya dan lain-lain yang entah kita tahu berapa ratus atau ribuan tahun yang lalu gitu, cuma masih lestari sampai sekarang gitu. Artinya apa? Artinya manusia itu adalah great storyteller. Itu di passing down dari generasi ke generasi. Jadi percayalah teman-teman adik-adik semua bahwa kita ini juga adalah storyteller dan kita mampu membuat uh, great content untuk apa namanya? Untuk um, ya untuk di untuk kita post gitu ya. Kira-kira seperti itu dari saya, Mas Ilham, Mas Alpan. Oke, baik, baik. Terima kasih, Bapak jadi Irpiyanto, atas pemaparan materi hari ini. Oh, luar biasa sekali ya materi yang diberikan oleh beliau ini. gitu Semoga kita bisa menjadi mengimplementasikan mem apa yang. Oke, okay. kita sudah ke acara yang kedua ya Jadi Ibu Wida sama Bapak Jadi udah menyampaikan materinya. Ke next kita berlanjut ke question session. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengklik raise right hand di zoom-nya masing-masing dan nanti akan saya tunjuk untuk mengajukan pertanyaan. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nah. Sayang sekali ya kita udah menyiapkan hadiah Jadi, Sayang sekali kalau tidak ada yang Kalfian izin Kalpian. bertanya dong Boleh um, Oke okay, uh, sebelumnya perkenalkan saya Selviana from Communication Science uh, Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pemateri yang pertama yang terhormat Ibu Wida Uh, Oke, okay. di zaman sekarang ini, terutama abad ke-21 ya, teknologi itu telah mengalami kelonjakan kemajuan yang sangat pesat sekali. Nah, salah satunya yang uh, mungkin uh, marak sekarang kita dengar, itu disrupsi teknologi yang di dalamnya itu termasuklah robot atau uh, ada artificial intelligence. Nah, bagaimana sih skill komunikasi seseorang mampu mengimbangi kepintaran teknologi robot tersebut, terutama dalam dalam skill komunikasi verbal dan non-verbalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Silviana. Mohon izin, Bapak, Bapak, Mas Alvian, mau ditampung dulu, Mas? Atau gimana, Mas? Boleh, boleh untuk ditampung dulu ya. Jika Ibu berkenan, mungkin bisa langsung aja dijawab baik uh, terima kasih uh, Mbak Selviana untuk pertanyaan ya untuk di uh, saat ini kan memang kemajuan teknologi luar biasa sekarang kita lihat lah sudah uh, kayak uh, ada beberapa TVK tv One gitu yang sudah menggunakan uh, AI ya, atau di, awalnya sih di Cina ya sudah menggunakan presenter berita itu dengan AI nah kemudian kalau untuk di sini sendiri bagaimana di dunia bisnis atau perusahaan taruh kalau misalkan uh, yang membedakan antara kita sama Uh, teknologi adalah kita nggak punya nilai kayak human Nggak punya feel, perasaan, bahasanya itu. Ketika kita berada di perusahaan, misalkan perusahaan jasa, kalau misalkan robot hanya melayani melayani sesuai dengan instruksi dari uh, instruksi dari seseorang yang sudah disetting Tapi ketika kita melayani bisa memberikan service excellent yang luar biasa karena kita punya feel, kita punya rasa, ada nilai human di dalam diri kita. Jadi kita ketika melayani kita dengan senyuman, dengan sentuhan, gitu kan, dengan rasa ke uh, mungkin kita ikhlas bahasanya gitu kan untuk melayani seseorang gitu kan, akan orang itu menjadi nyaman. Nah itu yang membedakan kita dengan uh, apa, dengan robot ataupun dengan teknologi sekarang gitu ya. Kalau untuk secara gesturnya, kalau untuk secara tertulis gitu, kita biar bagaimanapun ya. Robot mungkin berdasarkan sorry kalau kita misalkan sekarang adanya Chat GPT misalkan yang lagi booming nih Chat GPT. Ketika kita mau ada beberapa misalkan kita kurang ide nih kita mau mencari ide kadang-kadang orang menggunakan pakai Chat GPT langsung terus nanti semua di, di ada di di sana gitu ya apa yang kita inginkan biasanya tertulis di sana. Tapi balik lagi. Kita melihat secara integritas kita saja, misalkan seperti itu otomatis. Apakah data yang disampaikan oleh Chat GPT itu yang sudah disetting? Ya, mungkin pakai coding-coding tertentu. Apakah itu sudah benar akan adanya? Gitu kan? Apakah sudah ada riset atau tidak? Sedangkan manusia itu, kita e, punya akal pikiran dan kita harus e, menggunakan riset. Kalau kita sebagai misalkan seorang akademis ataupun di perusahaan-perusahaan memang ada di bidang itu gitu loh. Jadi kita meriset dulu lapangan seperti apa, kebutuhannya seperti apa, metodenya seperti apa, hasil analisis kita seperti apa, karena kita menganalisis by data. Kita terjun ke lapangan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan terkait konflik, misalkan konflik identitas, misalkan di suatu daerah, misalkan di Aceh atau di mana, otomatis kan kita harus ke sana melihat ke lapangan. Kita meriset apa yang jadi kendala, faktor apa yang jadi kendala. Nah, itu tidak ada di ChatGPT sendiri atau di teknologi lainnya lah seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Selviana. Terima kasih. Terima kasih Bu jawabannya. Baik, terima kasih untuk Ibu Wida yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Selviana. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? kepada ibuida ataupun biasa. Oke dari Citra Putri silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oh, baik terima kasih atas kesempatannya. Oh, saya Citra Sari Putri Dewi. Dari prodi manajemen, saya ingin bertanya kepada Bapak Jat Irfianta. Terkadang kita kan ingin membuat konten sesuai dengan sesuatu yang viral. Nah, namun terkadang mendapatkan penolakan dari perusahaan kita bekerja karena kurang sesuai. Padahal kita merasa yakin bahwa konten tersebut itu bisa ikut dalam alur viral tersebut. Nah, apakah Bapak ada? saran untuk penyesuaian konten yang viral dengan apa yang kita jual uh, baik uh, berikut pertanyaannya terima kasih oke okay, um, maksudnya konsepnya ya uh, uh, citra secara, ya. secara konsep ya oke okay, um, sebenarnya kita juga di MSI capital juga tidak memperbolehkan sih untuk jiplak gitu ya maksudnya kita pakai itu sebagai reference, oke. Okay. Tapi untuk menjiplak yang sedang happening, um, it, uh, sebagai sebagai referensi visual atau audionya yang kemudian kita pakai, misalnya gitu ya. Um, karena kan sekarang di TikTok atau di Instagram bisa uh, pakai musik dari mereka, kan. Nah, itu nggak apa-apa. Karena itu ternyata juga term, uh, masuk di dalam uh, algoritma jadi misalnya gitu, pakai lagunya um, apa uh, Joko Tingkir misalnya gitu, ternyata itu dipakai dan itu bisa uh, menimbul apa bisa ngambil audience orang untuk melihat um, kontennya citra juga. Gitu. Cuma kalau untuk konten plek ketiplek kita mau coba sama um, tidak ada uh, apa namanya seperti nggak ada kepribadian di situ kecuali kita mau mau apa namanya kita switch perspektifnya dari sisi produknya kita gitu. Gitu sih. Referensi oke okay, tapi jangan di jangan dibuat uh, apa namanya seperti manjiplak itu sangat tidak disarankan. Oke okay, baik. Menjawab? Ya, sudah menjawab. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Jadir di sudah menjawab pertanyaan dari Kak Citra Putri. Baik selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Hmm. Saya mau bertanya Pak. Baik oh, boleh dari siapa dan di mana? Perkenalkan nama saya Lukman dari SMK Cengkareng 1. Saya ingin uh, nanya untuk pembicara yang pertama, uh, bagaimana cara kita melatih public speaking agar dapat digunakan ketika saya bekerja nanti? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Lukman ya kan. Nah ini untuk bagaimana sih kita melatih ya. Terutama kalau untuk dunia kerja kan berarti melatih public speaking kita kan. Nah seperti itu gimana? Nah terkadang kita sih harus well ya, kayak kita ngaca aja nih. Kalau kita kan ngaca nggak jauh dari nyisir nih. Tapi belajar teman-teman uh, itu bicara tapi di depan cermin. Emang terkadang sih kesannya kayak ini orang ngomong sendiri gila kali ya. Tapi nggak seperti itu juga. Kita melatih. Jadi nanti kita bisa melihat kekurangan kita di mana. Ketika kita bicara, "Oh, berarti tadi mukanya kurang senyum nih, gitu kan?" Atau "Oh, berarti harus memainkan tangan nih, tangan kan nggak boleh selalu seperti ini terus, tapi kita harus terbuka." Artinya, kita open terhadap uh, sesuatu. Berarti, kita uh, siap untuk uh, apa? namanya? siap untuk menyelesaikan masalah-masalah di perusahaan yang uh, apa? Lukman akan uh, masuk nanti seperti itu, kurang lebih. Nah, itu juga harus dibiasakan seperti itu, kemudian untuk menambah skill dalam berbicara juga jangan lupa literasinya banyak banyak baca banyak banyak uh, nonton apa nonton berita atau mengetahui isu-isu yang sedang berkembang sekarang itu bisa jadi tema dalam hal pembicaraan dan nanti ketika kamu ditanya misalkan di dunia kerja kira-kira apa ini yang tadi Mas jadi bilang lagi happening oh ternyata memang kalau mau ngerekrut karyawan itu kita harus punya personal branding yang bagus dulu ya. Berarti mulai dari sekarang SMU itu nggak ada salahnya kita sudah bisa memaintenan media sosial kita itu bagus gitu loh. Branding kita bagus-bagus. Tidak ada unsur sara, tidak ada unsur yang lebay atau atau over explanation itu jangan sampai gitu loh. Jadi itu yang mungkin bisa dilatih seperti itu. Nggak apa-apa, bicara aja. Terus coba-coba intonasi aja. Kadang di pojokan ruangan sayang, sayang, sayang itu nggak apa-apa. Itu melatih artikulasi si kamu dalam berbicara. Terus juga penampilan. Kurang lebih seperti itu Mas Lukman. Mungkin ada yang apa? Mungkin dari itu mas saya mudah-mudahan bisa menjawabnya Mas Lukman ya. Siap, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Wida Nobesari atas jawabannya dari pertanyaan Nah untuk Lukman sendiri, jika ingin melancarkan public speaking, ada tips dari saya nih yaitu masuk MNC University, karena di MNC University diajar langsung oleh diaw, gitu, ya. oleh Bu Ida sendiri, gitu. Beliau udah expert banget di bidang komunikasi, gitu ya. Jadi untuk Lukman, bisa lah untuk masuk MNC University, gitu ya. Uh, Oke, okay. uh, kita ke sesi selanjutnya, selanjutnya lagi nih, sesi tanya-jawab lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari audiens, para audiens ini? Oh, oke okay, ada dari Febrian Dini. Oke okay, silakan Febrian untuk diambil. Oke okay, terima kasih. Uh, sebelumnya perkenalkan, nama saya Febrian Dini dari Prodi Manajemen MNC University. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Wida, uh, masih terkait dengan komunikasi ya Bu. Uh, di sini tuh gimana sih Bu uh, tips and trick untuk kita yang uh, semisalnya kita itu orang yang introvert atau pemalu gitu Bu dan sulit untuk bersosialisasi terhadap lingkungan secara kan untuk sekarang juga kan jika dikaitkan dengan teknologi kan sudah semakin canggih ya Bu. Nah, terus kalau misalnya kita itu orangnya tipe pemalu dan introvert itu bagaimana sih Bu tips dan triknya untuk melatih komunikasi kita supaya lancar dan juga dapat mengikuti alur teknologi yang berkembang serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Mbak Febriana. Ya, pertanyaannya bagus, ya. Seperti apa kalau kita improve? Kita jarang ngomong hal yang pertama dilakukan. Apa ikut nih? Kalau kamu adalah uh, bagian dari MSI, ikut UKM, ikut HIMA, di situ kamu akan bersosialisasi. Di situ kamu akan pasti nanti uh, bisa mengeluarkan ide-ide kamu. Dan yang terutama lagi, kamu di situ. Uh, nanti uh, bertemanlah kalau menurut saya sangat ya. ini bertemanlah dengan teman yang bawel berteman dengan teman yang cerewet. Nah, itu penting tuh. Kenapa? Karena dia nanti akan uh, memberikan stimulus kepada kamu. Dia akan memberikan rangsangan kamu untuk berbicara gitu loh. Nah, kenapa uh, di uh, kayak di hima, kayak di UKM nanti lambat laun ya, orang yang biasanya suka uh, diam itu kan dalam artian dia sedang asik sendiri atau dia memang tipikal orang yang senang menyendiri gitu. Tapi ketika kamu sudah Dihadapkan oleh suatu di dalam suatu organisasi, mau tidak mau kamu akan berbicara di situ. Mau tidak mau, kamu akan membawa budaya yang berbeda. Ketika sebelumnya, habit kamu, kebiasaan kamu selalu menyendiri, tapi ketika di dalam organisasi itu akan berubah kebiasaan. Kebiasaan untuk misalkan mengerti perasaan orang lain, gimana kamu bisa menyelesaikan suatu permasalahan, gimana kamu diminta menjadi, misalkan di dalam adalah sebagai ketua pelaksana, di situ kamu akan belajar. gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Dan juga untuk terkait dengan perkembangan teknologi, balik lagi, harus banyak-banyak membuka jaringan lebar, membuka sosialisasi, karena ingat salah satu yang bisa menuju kesuksesan kamu selain komunikasi adalah jaringan. Itu yang sangat penting. Terima kasih menurut saya, semoga bisa menjawab ya, Febrian ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada Bu Ida atas jawabannya kepada Kak Bendian ini. Untuk yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Oh ada, sudah ada banyak ya. Oke kepada Kak Delia Mabela, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Delia Mapela dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris angkatan tahun 2020. Uh, izin bertanya kepada bapak Jet Jadi uh, ketika kita berbicara soal sosial media, kita itu nggak bisa terlepas dari yang fenomena yang bernama clickbait. Dimana clickbait ini uh, memang terdengar klise ya, tapi faktanya sampai saat ini masih sering terjadi. Nah menurut bapak uh, fenomena clickbait ini apakah disengaja oleh media supaya banyak konten-konten mereka -konten itu viral, atau memang tidak sengaja dan bagaimana? Uh, urgensinya. Terima kasih Bapak. Ya, terima uh, kasih Dalia. <coughs> saya percaya bahwa semua komunikasi itu tidak mungkin tidak disetap. Jadi seperti saya tadi uh, bilang ya, uh, bagaimana Ganjar Pranowo mengesankan beliau adalah orang yang tegas dengan begini atau uh, Bapak. Prabowo mengesankan dia adalah orang yang um, juga mengerti uh, apa namanya pop culture gitu atau uh, milenial generasi milenial dengan rebahan sambil nonton bola itu semuanya di-setup. Nah, um, memang masalah untuk media yang kemudian uh, pakai clickbait sekarang menurut saya pun sebagai orang industri melihatnya udah banyak yang tidak kena lagi tuh gitu betul untuk kebanyakan memang untuk orang-orang yang di urban ya orang-orang yang uh, sudah mengenyam pendidikan SMA atau kuliah tuh udah mulai nggak kenal lagi cuma memang uh, masih bermasalah sama orang-orang yang uh, kurang literasi kurang membaca kurang tahu ini itu gitu di daerah-daerah atau di pedalaman gitu jadi um, untuk komunikasi apalagi mereka sebagai pembuat berita uh, Alanya sudah disetap sih begitu sih um, apa namanya uh, Dahlia makanya betul tadi kata Ibu Wida bahwa kita ini sebagai uh, apa namanya target segmennya mereka kita harus pinter kita harus ngerti kita harus uh, apa tahu cara mereka bermain atau gimana dengan memperbanyak literasi untuk diri kita sendiri gitu sih Oh, sudah cukup Dalia? cukup Bapak terima kasih banyak. baik terima kasih. Oh uh, Ibu Wida boleh? Uh, terima kasih. iya. iya uh, Mas Jadi izin. Apa, apa boleh saya tadi menambahkan soal yang uh, itu menarik saya juga tuh soal uh, introvert ya? iya betul betul. boleh boleh banget boleh, boleh banget Mas Jadi. <laughs> Buat penambah literasi, it saya juga <laughs> ini um, apa namanya Febrian ya? Tadi ya, um, menurut saya kehebatannya orang introvert itu adalah daya observasinya yang luar biasa tinggi. Jadi, menurut saya jadilah introvert, tapi betul, kata Ibu uh, Wida, untuk tetap bergaul dengan teman-teman di organisasi. Ta uh, maksud saya gini, orang introvert itu kalau misalnya lihat ada orang bicara apa segala macam, mereka cu tidak cuma melihat di permukaan, mereka dig deep, deeper lebih jauh. Jadi subjek maternya sebenarnya mereka punya good grasp gitu, dia hebat banget. Jadi saat seandainya, jadi yang karena itu sudah ada yang 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 uh, Febri Febri butuhkan itu adalah cuma untuk lebih mau speak out aja. Oh, menurut saya begini nih. menurut saya begini, percaya sama diri sendiri. Kalau, kalau hasil observasinya uh, Febri, Febri itu adalah benar gitu sih. Kalau menurut saya, karena bahkan di kantor pun, di organisasi kami pun juga masih, me, apa namanya, masih mengamini kesalahan-kesalahan karena orang bisa lebih hebat itu karena banyak-banyak kesalahan. -banyak apalagi dari uh, sisi komunikasi. Ya. Jadi apalagi Febri mungkin yang sekarang masih kuliah, perbanyak kesalahan lebih baik jatuh sekarang daripada nanti sudah masuk di dunia kerja. Saya percaya Febri akan lebih uh, apa namanya baik lagi. Jadi jadilah apa uh, 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 apa namanya introvert yang benar. Nanti one day akan ada tuh apa namanya hybrid baru namanya ambivert bahwa Febri bisa menganalisa, bisa observasi sebagai seorang introvert, tapi juga bisa bicara sebagai seorang ekstrovert. Itu ada genre baru namanya ambivert. Gitu ya. Terima kasih Bapak untuk tambahan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak jadi Tiatam. Lebih sekali ya penambahan jawaban terus juga tadi tanya jawab sama baik kasih apa tadi Adelia Mapela ya nah jadi untuk teman-teman sekalian ya, mohon maaf eh, apa pertanyaan di sesi question session ini kita tutup karena waktu ya jadi waktunya kurang cukup gitu dan oke langsung saja tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi yang sungguh luar biasa sekali teman-teman eh, mulai dari ibu widyanopiasari dan bapak jadi irvianta semoga teman-teman semua bisa terus belajar dan bisa ikut eh, berpartisipasi dalam perkembangan teknologi di kehidupan kita masing-masing. Anyway, teman-teman, sebelum saya menutup dan mengembalikan sesi selanjutnya kepada MC, izinkan saya untuk mengambil kesimpulan di acara hari ini. Dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan nih bahwa untuk membangun Indonesia maju, generasi emas Indonesia di tahun 2045 kita nanti nih, kita harus bisa menerapkan empat pilar visi Indonesia seperti Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Yang berarti kita sebagai generasi muda harus mempersiapkan dan mengkip nih empat pilar tadi gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus belajar dan beradaptasi dengan kemajuan, kemajuan yang terus berkembang gitu. Khususnya di dunia teknologi dan informasi digital gitu karena kalau kita tidak peka akan hal itu kita akan tertinggal gitu pasti baik terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah berkenan hadir dalam acara hari ini yang sangat luar biasa ini juga khususnya untuk bapak Ade Jadi Irfianta serta Ibu Biasari. terima kasih sudah berkenan hadir luar biasa sekali materinya luar biasa, luar biasa sekali pemaparannya semoga bisa bermanfaat untuk kita semua gitu. oke okay. Kembali lagi, saya Alpian, selaku moderator, pamit undur diri, dan saya kembalikan acara ini kepada MC. Silahkan, Kak Oke, terima kasih kepada Pak J. Rupianta dan Ibu Widanovia selaku narasumber, atas semua materi yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada moderator, Kak Alfian, sudah membantu materi pada siang hari ini. Sesuai dengan janji yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang sudah bertanya berhak mendapatkan door prize dari kami. Nah, selamat kepada yang pertama tadi ada Selviana, lalu Citra Putri Selvi, Citra Putri, lalu Lukman dari SMK Cekareng 1, Febrian Dini dan Delia Mapela akan mendapatkan saldo Motion Pay sebesar 50000 Jangan lupa untuk download uh, aplikasi Motion Pay dan cek di room chat untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk klaim hadiah. Hadirin yang kami hormati, sebelum menutup acara kita pada siang hari ini, maka marilah kita bersama melakukan sesi foto atau dokumentasi bersama. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Mungkin dari kakak operator bisa memberikan aba-aba. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. 123. Oke, okay, sudah. 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 Baik, alhamdulillah para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga dengan dilaksanakannya webinar ini dapat memberikan manfaat serta ilmu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata maupun sikap. Uh, saya Sally Bito Wahayu. Saya Heli Bito Wahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih semua. Makasih, Bu Wida, Mas Jade. Makasih.